Pada tanggal 21 September 2015, bertepatan dengan Hari Perdamaian Sedunia, album One Love karya Natasha Demetra untuk perdamaian dunia akan diluncurkan di International Film Festival for Peace, Inspiration and Equality di Jakarta dan Awareness Film Festival di Los Angeles, di mana Natasha meraih penghargaan Word of Merit untuk lagu perdamaiannya. Album ini terdiri dari 10 lagu dan diberi judul One Love. 10 lagu yang ditampilkan dalam album ini diciptakan oleh Demian Demetra berkolaborasi dengan Abah Ukam, Firda Anggraini, dan Lovebox. Sedangkan aransemen ditangani oleh 4 penata musik muda berbakat, Januar Saputra, Lovebox, Bobby Pilar, dan Andri Hak. Saya Abah Ukam, di samping kanan saya Januar Saputra, samping kiri saya, nah ini adalah anak-anak saya. Kebetulan anak-anak ini yang membantu proses pembuatan album One Love ini yang dibawakan Natasha Demetra. Kita ada sedikit kesulitan karena di sini kita isi dari inti lagu ini kan tentang perdamaian. Oke, di album One Love ini saya ada beberapa yang musiknya saya main. Kesulitan tentu ada ya, kesulitan katanya. Tapi di sini juga saya sangat berterima kasih dan saya sangat bangga bisa diikutsertakan dalam penggarapan album One Love ini. Kalau buat saya, penyanyi Natasha Demetra yang luar biasa, oke punya. Makanya pantaslah dia kalau jadi juara dunia internasional. Terima kasih Natasha. Aku Natasha Demetra, dan aku mau memberitahukan kepada semua bahwa aku lagi launching album terbaruku, judulnya One Love. Nah, album ini aku terima kasih banyak banget kepada Abang Ukam, Bobby Pilar, Dewa Saputra, Lovebox, Firda Anggraini, dan semua orang udah berpartisipasi di dalam album ini, udah bisa bikin album ini menjadi seperti ini. Terutama pada Demetra Matra yang adalah ayahku, udah bisa bikin album ini bisa menjadi sebuah album yang bisa didengar oleh banyak orang.